Khairuddin Siregar akhirnya bertemu kembali dengan istrinya Erpina Lubis yang menghilang lebih dari 3 bulan. Sang istri disebut ditemukan di pondok pesantren Temboro di Magetan, Jawa Timur pada Jumat 25 Juni 2021 sore. Warga desa Tanjung Sawit, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampa, Riau ini mengaku sangat bahagia karena ibu dari 6 anaknya itu telah kembali pulang ke rumah dengan kondisi sehat. "Ya, bahagia sekali karena saya sama anak-anak sangat merindukannya. Saya sama istri juga sudah maaf-maafan. Dia sampai nangis," ucap Khairuddin seperti dilansir dari kompas.com. Dia menemukan sang istri setelah membuat sayembara dengan hadiah 150 juta rupiah. Sayembara berhadiah fantastis itu bukan ucapan belaka. Khairuddin sudah memberikan imbalan 150 juta secara kontan kepada orang yang menemukan istrinya. Namun dia tidak bersedia menyebutkan nama orang beruntung tersebut. "Istri saya ditemukan di Magetan, Jawa Timur kemarin, Jumat sore. Rupanya istri saya berada di pondok pesantren Temboro. Jadi orang yang menemukan sudah saya kasih imbalan 150 juta itu. Dan istri saya juga diantar langsung ke rumah. Sampai tadi siang jam 2," kata Khairuddin. Diberitakan sebelumnya, Khairuddin Siregar membuat sayembara dengan hadiah 150 juta untuk menemukan istrinya, Erpina Lubis. Sang istri menghilang sejak Kamis 18 Maret 2021 lalu, sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Erpina menghilang ketika berada di salah satu mall di Pekanbaru bersama seorang anak perempuannya.